Parak kafakeran ini bisa nimbulakin ke kafiran. Karena abe jalu antingi beri dia kornorok agama kakek yo. Ada kornorok. Tapi mun miskin kajing Nabi dia lo nyon jauh. Berkajing Nabi lo ningko cai miskin. Dalam kajing Nabi ada bu. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ada dua kajing Nabi. Ada nyak banyak ulama hadis ro amane miskin. Miskinan amakna ai mutawaddian. Jadi makna ro Allahumma ahyini aduh ya Allah mau diajunan tu anda kaulah miskinan ijir muka benda tawadu wa tawaffani musliman wa tawaffani miskinan ben mamati ajunan tu anda kaulah ijir muka benda tawadu wa syurni ma'al masakin ben wal wa syurni fi zumratil masakin ben mejaga mempolong ajunan tu anda kaulah asarang-asarang orang yang dalam gorombolo orang yang setahu itu di makna tawadu makna lo sombong jangan orang sombong dia karena pagi dengan arah bahasa biar Allah Ta'ala mempangacak lecet apa lebih kene bilis bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa yajibu sarfuha ay zakati ila man wujida min al-fuqara. Min al-fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ربلو واجب panapa-aparing zakat ai zakat ke zakat da orang setemu orang dari ce pertama nyaten de orang fakir ser fakir jamu fakirin fuqara dia jamak lafar fakir wa huwa man la mala lahu wa la kasba yaqau mawqian bi kifayatihi wa huwa tilai fakir orang selo andi dunya kan di orang bentade kasap orang ale tobe pe ipato me pe dari kecokop orang artena ngaku andi hasil lo cokop kama yahtaju ila asyaratin akati orang sebuto orang dan kasabol saboloi bujangnya wala yajidu illa nah wadirhama ini belok nemu kecuali ini dirham jak mungkin puto nah saboloi bu dianding dua bu reka rapati ada fakir lo ada pak sebaru kan walhasil sekocak fakir ya ada kebutuhan lo dapat semaru akan ada semua lo ibu putuhnya cek sengen semua lo ibu kok andi cokok kaku yang mana anak bini sehari semalam kayaknya di andi kok se ibu dua ibu tulah ibu pak ibu berarti lo dapat ada semaru lo kah ada yang fakirnya dikening dari mazakat. Wala yamna'ul faqr maskanuhu wa khadimuhu wa malbasuhu litajammul wa intadana banoknya kada kafakira orang pana paromana orang ban pembantuna orang wa malbasuhu ban kalampina orang kangkui magendang wa intadana sanaus atom bitong pana pa maskan khadim malbas afada dalikaruni fi syariatid nasi abri faidah dengan isa hukum pesan Imam Ramli yang misalnya kitab hadiatun nasi setiap ada orang yang lekar keluar di IBC karena ia putus ini buria tapi yang di Roma Roma lagi nah Roma lagi nah atau bahkan ambil pembantu
tapi ya selo cukup. Ya je fakir, pakulok juga enggak fakir. Oleh wal masakin dan miskin. Masakinnya jamu miskinin jamak lafal miskin. Wa huwa man lahu malun aw kasbun halalun la ikun yaqau muqian min kifayatihi wa la yakfi. Wa jeneng miskin orang lawan ni orang jeneng dunya arti harta atau andi kasab si halal si mantesin si tome beneng pengapato mebeen dari kecukup orang tapi wala yakfi lo cukup kama iya taju ila asyaratin akati orang si putus dan sabolo tapi wala yaji dolok nemu illa sab'atan au tamaniyatan kecuali peto atau belu wasawa ungkana maluhu nisoben amla. Pada saus berde tu nyeron yang dapat kena sab amla. Saya kocak fakir miskin karena lebih separuh yang lo dapat dengan kebutuhan. Ibarat putus sabolo ibu dianding 6 ibu petong ibu belung ibu sangang ibu. Arya miskinnya. Arya mun fakir kanjeng Nabi nyon jauh Allahumma inni a'udzubika minal faqri sampai berdebu kadal faqru ayyakuna kufra para kafakiran ini bisa nimbulakin kekafiran. Karena abah jalur andingi beri dia kornorok agama kakek yo, ada kan norok. Tapi mun miskin kajing Nabi dia lo nyon jauh. Berkajing Nabi lo ningko cai miskin. Dalam kajing Nabi ada bu, Allahumma ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wa syurni fi zumratil masakin. Ada dua kajing Nabi. Arenya banyak ulama hadis roh amane miskin. Miskinan amakna ai mutawadhi'an. Jadi makna roa Allahumma ahini ado ya Allah mau diajunan tu anda kaulah. Miskinan idil muka bada tawadhu. Wa tawaffani musliman. Wa tawaffani miskinan. Ben mamati ajunan tu anda kaulah idil muka bada tawadhu. Wahsyurni ma'al masakin ban wal wahsyurni fi zumratil masakin ban menjaga mempolong ajunan tuan dak kaulah asarang-asarang orang yang dalam gorombolo orang yang saya tahu itu di makna tawadu mana lo sombong jangan orang sombong dia karena pagi dengan arah bahasa biar Allah Ta'ala mempangacat lecet, apa lebih kene bilis mode, rereng orang sombong. Dia orang sombong, dia odik masa sih dia sombong. Bagi bi Allah apa ini sampai itu tiaki lebih kene bilis. Tetapi enyak bi orang bagi dengar masa. Bentar masuk salah satu orang, si colpek nuraka, arta lo, kengai. Bagi dengar kiamat ini nuraka dulu. Tapi Allah Ta'ala nuraka colpek golongan teloknya. Pada bi ajam nyolpek jekun. Kalau iurus masuk akan nuraka. Langsung nyolta lagi. Mereka colpek langsung. Bi nurakanya colpek. Sama. Sepertama orang si keras. Sombong. Tapi ada orang kadang-kadang. Ada pasar atau kari pasar. Entar satu kari disa. Arapa, cakok-cakok kasar mulu lo kau ni. Sekejap lapa bupak, sekejap late patek, sekejap lemu gerelek era orang, sekejap lade ya, sekejap lade ya. Sampai orang pusing bereng sorang, dia pakai colpek dia bi noraka. Nomor dua orang saya colpek, kita tak masuk jumlah orang sombong. Kau can sekejap atau kar ada cungkuan tadi ya orang kan, ada cungkuan rapa.
Walhasil mula banyak engkok-engkok je lah cik ros-ros lagi. Arti engkok-engkok je cik ros-ros lagi. Anu iblis, anak-anak mula dilakukan iblis. Nomor dua, siapa saya colpek neraka? Orang saya nyari engon sampai lo apa itu? Saya ngabek nerbek pasar lo tahu Jumat lo tahu duhur lo keng lah abek kita rohan dia besem menolongku pada boleh nak bilang. Ini ke ikhodah hamkon magheruri gendeng kebut ketipu. Orang yang letak roh pesen menolong dia orang goblok biar orang ketipu tipu tu. Ben sampai berjamu boleh kena paling melarat saporan dua orang nyari cunnya selo abjad melarat saporan ya Allah. Nomor dua jabatan selo aktif di jabatan kesempatan meres rakyat ya pejabat setiaan ya. Sekeng lepas seo ni ndak bolim ndak rakyat Arya melarat saporan. Hari saya pertanya nomor dua, orang saya nyari dunia lo apa je? Nas Quran kan nak cak orang murah. Kayak apa bi Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Tengok ya Allah. Ya orang-orang sebada iman kapi, cak sampai masih ibu dah sampai mulap pada bang. Raga-rana koto nabi sebik dunia antikillah jalan-jalan antikillah ayus salawatil khams ini kuning Quran antikillah apa? Ayus salawatil khams ini kuning nafsir antikil bajang ni makmur omayyab al-dari kebaulai kebaul khasirun orang yang salah kepada dia aja pernyataan Allah aja orang rogi rogi kok rog selamat akhirat maka setuju banyaknya coba boleh pagi orang yang wajud mujrimu lau yaftaji min azab yaumin bibani banyak ayat lancar orang mulai yeritkan neraka aduh ujak kena sobok malaikat ya maku tang bini sobok akina tang anak sobok akina tang kaca sobok akina orang lain sobok akina bahkan orang munam langit roh bikut sobok akina ibu wabi Allah kalla innaha lagu Naza'atan lisyawa apa? Nyoboh kaki neraka sedetik kaki dalam bok lalairet malaikat nampak? Naza'atan lisyawa sekocak naza'atan lisyawa alhamdulillah sampun iret kilo masuk kun masuk ada bang labeng dari panas labuka petok cetak buka petok cetak dengar kalau tengah hari kilo masuk barang as. Saya rasa ya Allah tanda uman adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa nas Quran ya ingat ya saya Allah bi neraka remaki kena man adbara wa tawalla orang selalu mongko dari syariat benengo dari syariat suruh apa jeng, apa jeng suruh cek membunuh mese, malah membunuh mese suruh cek cengkida tetangga malah cek cengkida dengan tetangga hari wa ta'ala wajah ma'afa awa keng lebur pok numpok mese halal haram pada dan namanya mana lo tahu apa wajib zakat panjang sepenting di mese, hari saya kocak jama apa awa kan setiap jebannya enggak ada Allah, na'udzubillah, afan Allah ya Rabbi. Apa dia yang jual tahu itu? Salah tahu saya jual. Apa benda? Lu apa aja, lu Jumat. Buktinya jual aja kok sering gak aja. Jumat dan leparak si buat jual tahu dan si semak di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hasil lo siapa? Nurakan aja dulu. Ada orang yang ketutupnya. Minna nama yukwa mikaki masokor Allah. Lu minta dia orang itu ketutup gak aja. Wala takun ni bagaimana Imam Ghazali wala takun kal hamqal maghruri cek bada empat debik reng gedeng orang goblok si kening tipu
si ketipu biar cerah orang si kepo numpuk dunia takut lagi numpuk dunia Allah Allah na'udzubillah ngerti kan ada ya walillah sama tarzaman dan sawa'un kana malahuna maluhuni sobenam pak tentu maku dapat serisap aku nebutnya keng lo dapat ke cokok meskinya wal muradu bin kifayat kifayat al umri l'ghalib kifayatul umri l'ghalib tini saya rapi kelebihan kifayat panika ke cokok umur ghalib hari ini kena kakeknya salah paham sekocak ring sokir ya kena sekocak ring cokok sekocak umur ghalib apa canggung umur mun orang umur sabite umur ghalib orang telo tahu bani pai mitong kapi sabite 6 sabite telo ya mun orang umur sabite 2 umur ghalib orang bisa tahu ngarte mun orang umur 50 umur ghalib orang 13 tahu mun orang umur 40 umur ghalib orang dule kor tahu orang telo lekor tahu dia sekarang lamun kaki ambil perhasilan sehari benar kaki cokok hari berarti keningkakan seumur ghalib nyaman benar paham di PC kaki umur telah bolo paham di PC bungkul benar-benar keningkakan selama telah bolo tahun benar dia iya salah paham ya ngerti jadi saya kocak cokok andi PC cekakan bisa ikakan seumur ghalib. Napa maksud? Andi hasil benar cukup cek sakinga. Jadi andi kelakuan benar putus sebolo ibu. Andi sebolo ibu bahkan lebih. Andi degu boleh andi boleh ring benar pasar anakku. Hari cangakan sampai dek pate. Hari sekocang umur ghalib. Ngerti? Arin wal murad bil kifayah kifayatul umri lil ghalib. Arin jan dia makna umur ghalib berarti sabita telo tahun menirei nemu di magake. Orang miskin kapi bunde. Ada orang soki. Ngerti kana? Ari kana. Wa bil faqiri wal miskin. Sekarang pagi kalau bandeng pakaian bandeng miskin, kami luhuria kau tu sesampur nak kemerdekaanah bandeng budak dia kerujal mubaat sebaja keluar pas ada budak mubaat lo kami luhuria nyaman budak mubaat dia merdekaanis sama kan kuat di budak lo leh laku mankaman kau tua laku kamu kau haram lo leh itu lebih kau tinggalkan merdeka semar. Berarti sehari oleh anakku kamu, sehari kau tukangku. Hari budakmu berat, berarti kocak lo sempurna kamu merdeka. Nah, karena separuh kaya kaitan kesengko. Ya, lo hanya memfakir miskinnya. Bisa lah. Allah, kama hakahul mulki ini anin nasi, apa dan terkarabdi. Aku ternyata aku tidak berang sama begini dari nasib Imam Syafi'i Abi Faidah dan hadis sahabat saya Imam Ramli wal amini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdani wa fi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. اللهم قونا على فعل الطاعات وقونا على ترك المعاصي واهدنا